Shalom, selamat pagi. Belum semuanya, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, yang luar biasa bisa tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sayang kamu. Ayo katakan kanan kiri semua, Tuhan Yesus sayang kamu. Yesus selalu mencintai kita, Yesus selalu mengasihi kita. Yang setuju dengan saya katakan yes. Dia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Rancangannya itu penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia akan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan dalam hidup kita. Kita harus paham dan kita semakin sadar sama Tuhan. Iya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Amin. Dia punya rancangan-rancangan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia punya rancangan-rancangan yang melebihi pemikiran-pemikiran kita. Bahkan akal kita gak sanggup mencapainya. Tuhan itu ada dan pengen hari ini memakai kehidupan kita. Kita ini gak hanya dipanggil untuk jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima janji Tuhan, orang-orang yang diberkati saja. Tapi Tuhan juga pengen kita ini menjadi alatnya. Tuhan pengen kita ini semakin dalam dengan Tuhan. Gak jadi orang yang gitu-gitu aja gitu loh. Kristen dari dulu seperti itu aja, gak ada apa-apanya gitu. Seolah-olah semua perjalanan kita toleh ke belakang, semua perjalanan kita toleh ke belakang 10 tahun. Kok kekristenanku cuma begini aja ya? Karena kita gak sadar bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Karena kita gak sadar bahwa Tuhan itu punya rancangan yang begitu besar. Percayalah, ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan, kita masuk dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, Tuhan itu sanggup benar-benar memakai hidup kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi bejana yang mulia, dipakai untuk tujuan yang mulia, bukan bejana yang biasa. Tuhan berkata, di dalam rumahku banyak perabotan. Ada perabotan yang mulia, yang dipakai untuk tujuan yang mulia, tapi ada perabotan yang kurang mulia, yang dipakai untuk tujuan yang biasa-biasa. Ya hidupnya monoton aja. Tapi Tuhan pengen kita tuh masuk ke dalam satu level yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Lebih dalam, lebih besar. Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Amin. Tuhan pengen seperti itu. Makanya selama 2 bulan ke depan ini kita akan membahas tentang be a revivalist and the builders. Tuhan gak pengen kita cuma hanya membangun hidup kita saja. Tapi Tuhan pengen membangkitkan kita menjadi seorang revivalist. Revivalist itu apa sih? Orang yang mengubahkan keadaan. Orang yang apa? Orang yang mampu mengatasi keadaan. Itu adalah seorang revivalist. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bayangkan waktu dalam keadaan demikian. Tiba-tiba ada orang, Anda dan saya datang sebagai seorang revivalist. Yang mengubahkan keadaan. Tiba-tiba muncul di sana. Orang kan bilang, wah kok bisa ya, kamu kok hebat ya. Karena Tuhanlah yang menyertai aku. Karena dialah yang mengurapi aku. Tanpa Tuhan aku tidak mampu. Orang akan tercengang, wih Tuhanmu tuh keren ya. Iya Tuhanku hidup. Tuhan gak pengen kita cuma hanya membangun hidup kita, diberkati, jadi orang yang sukses di mata dunia, punya keluarga yang bahagia. Gak cuma itu doang. Tapi Tuhan pengen bangkitkan kita menjadi seorang revivalist yang menangkap hatinya Tuhan. Amin. Yesus berkata, di mana pelayanku, di mana aku berada, di situ pelayanku berada, kata Tuhan. Tapi Yesus pengen kita ada bersama dengan Tuhan. Bukankah itu tujuan Tuhan datang ke muka bumi untuk kita bersama dengan Dia? Ayo tangkap hari ini, selama 2 bulan ke depan ini kita akan banyak ngomong tentang be a revivalist and the builders. Bacalah kitab Nehemia, Bapak Ibu Saudara. Dari situ kita akan melihat banyak perkara. Secara singkat, kitab Nehemia mengajarkan kita untuk membangun tembok. Bayangkan, tembok Yerusalem yang gedenya segitu. Luasannya gede banget. Bisa dibangun dengan waktu 52 hari sudah finish semuanya. Saya membayangkan, demikian ya, kalau kita bisa nangkep ini, maka akan terjadi banyak pemulihan-pemulihan di dalam hidup kita. Tembok-tembok yang roboh akan dibangkitkan kembali, dibangun kembali. Semua hari ini, pintu gerbang yang runtuh, Tuhan bangkitkan kembali.
Kita gak jadi orang yang gampangan, tapi asal kita mau menangkap rencana Tuhan. Amin. Saya juga membayangkan Tuhan, kenapa Tuhan menyampaikan ini ya? Waktu kita bisa menangkap ini, tidak sulit bagi Tuhan untuk mendatangkan berkat-Nya bagi hidup kita. Tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah apa? Kita masuk lebih dalam dalam rencana Tuhan. Ada amin. Anda mau? Yang mau, katakan, pegang dadanya, bilang, saya mau. Saya berdoa hari ini supaya kita bisa menangkap. Nah, kitab Nehemia ini saya menemukan ada 4 hal. Bagaimana kita ini bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan. 4 hal. Yang pertama adalah having a compassion. Miliki hati yang punya belas kasihan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan itu. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan ini adalah kuncinya masuk dalam rencana Tuhan. Nah, 2 minggu ke depan ini saya akan banyak membahas tentang visi, tentang strong vision. Nehemia juga melihat ketika dengar itu dia timbul belas kasihan. Dengar berita tembok Yerusalem roboh, hatinya penuh dengan belas kasihan. Terus akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih visi di dalam hatinya. Setelah Tuhan kasih visi di dalam hatinya, dia mulai mikirkan caranya gimana. Nanti minggu-minggu ke depan lagi kita akan ngomong yang ketiga adalah setelah punya belas kasihan, punya visi, strong vision. Yang ketiga adalah plan and strategic. Kita akan banyak ngomong, gimana sih caranya? Strateginya gimana? Planningnya gimana? Terus yang terakhir, kalau kita mau masuk dalam rencana Tuhan, yang terakhir adalah jadilah pelaku, bukan hanya penonton. Bangunlah kesatuan bersama-sama. Tembok Yerusalem gak akan bisa kebangun 52 hari jikalau tidak semua rakyat bersama-sama dengan Nehemia pada waktu itu. Saya percaya di dalam kehidupan kita, Tuhan juga kasih circle dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa membangun bersama-sama. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Anda siap hari ini? Kita akan ngomong tentang visi. Gitu. Kenapa visi ini penting Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat dulu. Nehemia 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Nehemia dengar tembok Yerusalem runtuh. Hati Nehemia sedih. Aduh, dia ini orang yang sebetulnya Nehemia gak perlu sedih sih. Karena dia ini adalah orang-orang yang terluput. Dia ada di Puri Susan. Dia ini punya kasih anugerah sendiri. Dia gak perlu mikirin orang lain pun, sebetulnya dia sudah aman gitu. Tapi yang Nehemia lakukan waktu dia dengar, waktu dia dengar tembok Yerusalem runtuh, yang dia lakukan adalah dia langsung dengar dan langsung sedih. Kok bisa ya? Karena hatinya dekat dengan hati Tuhan. Tembok Yerusalem harus dibangun kembali. Waktu sama seperti kita waktu dengar keluarga kita sedang sakit, keluarga kita sedang sedih, keluarga kita ini sedang mengalami kemalangan, hati kita langsung ikut di sana. Aduh kasihan ya, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu atas hidupnya. Lahir sebuah compassion di dalam diri kita. Nah itulah Nehemia. Sama kalau kita dengar, oh si A lagi ngalami kemalangan ya, si B ini ngalami kemalangan, kita doakan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan pekerjaannya, Tuhan pulihkan ininya. Biarkan itu menjadi doa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersama-sama hari ini. Nah kita lihat hari Nehemia. Dia gak cuma hanya dengar punya belas kasihan, tapi dia punya visi yang Tuhan taruh dalam hatinya. Nehemia 2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Baik yang di sini, main di online, saya akan baca. Anda akan baca ayat yang ganjil, saya baca ayat yang genap. Ya, kita akan bergantian Bapak Ibu Saudara. Anda siap? Yang siap katakan amin. Belum semuanya yang siap katakan amin. Amin. Nehemia 2 ayat yang ke-11, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. 1 2 3 Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga
tak ada binatang lain kepadaku kecuali yang kutunggangi. 13. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. 15. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. 17. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik. Itu 19. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi waktu kita mendengar firman ini, kita tahu hari ini ternyata ada visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan Nehemia. Gak cuma hanya belas kasihan, tetapi ada visi yang Tuhan taruh di dalam hati Nehemia. Setiap kita pasti punya visi yang Tuhan akan taruh di dalam hati kita. Kalau kita belum tahu, carilah tahu. Apa ya Tuhan, visinya apa? Tapi kalau belum tahu, ayo nyangkut dalam visi gereja. Visi gereja Mawar Sharon. Bayangkan kalau visi gereja Mawar Sharon 2030, 300 gereja akan dibangun. Jadi selama 9 tahun lagi, akan ada lahir 300 gereja di GMS. Kita bisa bayangkan itu, waktu kita bisa nangkep visi itu. Oh iya, iya, aku mau terlibat di dalamnya. Kami siap bangun bareng-bareng ini. Kami siap 2030, 300 gereja. Kami mau masuk ke dalam sana. Saya yakin dan percaya. Bayangkan untuk membangun 300 gereja, perlu diperlukan orang-orang yang mau terlibat di dalamnya. Gak bisa muncul gereja ini, gereja satelit ini, gereja ini, gereja ini, gereja kota ini, gereja kota itu. Enggak. Gereja Purwokerto nanti lahir sendiri. Gereja Kutoarjo nanti lahir sendiri. Gereja Kebumen lahir sendiri. Cilacap lahir sendiri. Banjarnegara lahir sendiri. Purbalingga lahir sendiri. Enggak bisa. Perlu orang-orang yang mau mengerjakan itu. Menangkap hati Tuhan. Ada orang-orang di sini, bayangkan waktu kita mau terlibat, semua sumber daya, baik keuangan, tenaga, Tuhan pasti akan limpahkan. Makanya kita punya komitmen. Saya mengajak hari ini, kalau kita sedang merintis gereja di Purwokerto, saya tahu kita ada masuk di dalam visi itu, tapi jangan cuma hanya mau terlibat doang, tapi gak nangkep hati Tuhan. Saya bisa minta. Ini akan kita kerjakan selama 1 tahun ke depan. Saya waktu berdoa, kita akan setiap minggu ketiga kita ada benih penaburan yang akan kita supportkan ke GMS Purwokerto. Ini akan jadi benih di sana, jadi sebuah gereja. Waktu saya ngobrol dengan Pastor Philip tentang GMS Purwokerto, terjadi dari CG 1, 2, 3 lahir. Sekarang sudah ada berapa CG? Kalau enggak salah 8 CG. Ada 7 CG, berarti ada 1 CG lagi yang belum lahiran ya. Berarti ada 7 CG, sudah ada 7 CG, tapi cepat sekali pertumbuhannya. Waktu saya lihat gitu, saya bilang sama Pastor Philip, kok ini, GMS Purwokerto ini, sedang kita kerjakan.
Dan Tuhan kirimkan jiwa-jiwa saat ini pertumbuhannya keren banget kok, bisa signifikan terus bertambah secara jumlah, dan mereka pengen ada GMS di sana. Gimana kok? Sudah ada, waktu itu saya hitung sekitar 70-an orang yang komitmen. 70-an orang yang sudah komitmen sama kita. Kita ngobrol-ngobrol sama Ko Philip. Ko Philip berkata demikian, jangan Rif, bikin 100 orang baru kita akan bangunkan gereja GMS di sana. Kalau kamu bikin GMS Pokerto hari ini, sekarang 70 orang, maka kota-kota di sekitarnya akan jadi gereja yang kecil-kecil. Ko Philip tidak ngomong gereja besar, tapi jadi gereja yang kuat. Kalau ada 100 orang di dalamnya, pasti ada volunteer-volunteer yang kuat di sana, yang siap berdiri bagi Tuhan, untuk kotanya. Gitu ya, aku. Ya siap, aku tangkap kok visinya kok. 100 orang kita akan kerjakan. Gitu loh, Rif. Kalau sudah 100, go, jalan. Siap. Tuhan taruh itu di dalam hati saya. Maka saya berdoa dan lahirlah ini. Dan saya ngomong-ngomong sama Wanti, PIC, Bray Pokerto, GMS Pokerto. Kita ngobrol sama Wanti, Wan, selama 1 tahun ya, kita support ya. Nanti Pokertoan jadi keuangan jadi kuat ya, strong, mandiri. Jadi gereja yang hebat, nanti jadi tower buat Cilacap, buat Kebumen, buat Purbalingga, buat Banjarnegara. Saya berdoa hari ini, biarkan ada Pokertoan jadi gereja yang seperti itu. Saya berdoa Tuhan taruh di dalam hatiku. Visi itu lahir di hati kita masing-masing dulu. Gak usah dikuar-kuarkan ke yang lain dulu. Nehemia tuh gak ngomong ke siapa-siapa. Nehemia cuma dapet visi itu dalam hatinya. Pek, langsung nangkep itu dan udah. Aku akan kerjakan. Dia survei ke sana. Kita sudah 3 kali ke sana. Kita sudah 3 kali ke Pokerto. Kita impartasi di sana. Jemaat-jemaatnya antusias. Ketemu dengan kami. Wah, semuanya. Ada laporan kemenangan yang sudah pernah saya setelkan juga. Tapi gereja ini semakin gereja menjadi semakin bertumbuh. Saya lihat ada benih-benih di sana yang benar-benar menangkap hati Tuhan. Buat kotanya masing-masing. Saya berdoa Tuhan terus kerjakan ya Tuhan, kasih karuniamu dalam hidup kami. Kita perlu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Di situ lahir di dalam hati kita. Kalau kita bisa nangkap itu, bayangkan Tuhan akan sediakan kita. Tuhan, aku mau adopsi visi itu. Aku mau ada terlibat dalam visi itu. Dalam hal apapun. Dalam hal keuangan. Dalam hal sumber daya. Kalau belum ada yang bisa pelayanan di sana, aku mau ke sana. Ayo bareng-bareng. Kerjakan bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau kita mau bangun gereja, kita pasti butuh. Butuh keuangan, butuh apa? Iya pasti, tapi saya gak khawatir. Karena selama kita bisa mengadopsi visi Tuhan, Nehemia pun sama. Diberikan sumber daya dan sumber dana dari Tuhan. Tiba-tiba ada yang ngirim kayu, ada yang ngirim batu, ada yang ngirim apa, ada yang ngirim ini. Langsung muncul di sana. Untuk GMS Pokerto, saya bocorin dikit sebelum share begini. Sudah belum share gini, ada orang yang sudah nabur keyboard untuk GMS Pokerto. Dari kota lain dengar ada GMS Pokerto ya Pak, ada CG ya. Langsung ada yang nabur. Saya mau nabur sound sistemnya apa ya, yang kurang apa, coba dicek dulu. Waktu kami sedang berdoa, tiba-tiba ada yang nabur damp elektrik untuk GMS Pokerto. Muncul, puk, muncul gitu. Rasanya ada berkat-berkat yang muncul. Ketemu dengan orang-orang di sana, di Pokerto kita disambut dengan hangat. Ini GMS akan menjadi sebuah gereja teladan. Mau masuk sebuah kota, sowan dulu. Kita disambut dengan hangat di sana. Kita dukung GMS ada di sini, di Pokerto. Kita kaget, loh kok bisa ya? Rasanya dibukain jalan, pop. Loh kok bisa ya? Jikalau Tuhan sudah taruh visi, Tuhan yang akan membuatnya berhasil. Ayat 20. Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Tuhan pasti menyelesaikannya. Saya yakin. Jikalau Tuhan kasih visinya, Tuhan akan kasih amunisinya. Kalau Tuhan sudah kasih visinya, bahasanya Tuhan akan kasih provisinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlibat adopsi. Saya pernah ngomong sama pengusaha-pengusaha, ayo adopsi. Lahirkan, mau bangun berapa gereja kita di hati kita. Lahirkan berapa gereja, ayo minta sama Tuhan.
adopsi visinya. Tuhan akan sanggup memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak mungkin moro-moro ada orang lain dulu yang diberkati. Tuhan pengen anaknya dulu yang diberkati. Amin. Saya yakin dan saya berdoa supaya Anda menangkap hari ini. Visi yang seperti ini harus lahir dan ditangkap. Gak bisa kita keluar-keluar, ayo kita akan ke Pokerto, kita akan nabur, kita akan begini, ada begitu. Gak bisa kita keluar-keluarkan terus, tapi harus ditangkap. Ada sesuatu yang gak bisa diajarkan, ada sesuatu yang harus ditangkap. Aku mau terlibat di sana. Taruh dalam hatimu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu selalu mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Amsal 29 ayat 18. Dikatakan demikian, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jika tidak ada visi, rakyat akan liar. Mau ngapain, bebas sana sini, bebas mau gereja, ya gereja-gerejanan. Kalau kita gak punya visi, gak bisa ngadopsi visi, maka yang ada adalah mau gereja ke gereja-gerejaan. Mau ini ya sudahlah, saya ikut aja. Gak ada hati di sana. Karena gak ada visi. Menjadi liar. Mau ngapain terserah. Terserah aku dong, ngapain sih gereja ngatur-ngatur. Gereja gak pernah ngatur. Gereja itu menuntun dan mengajarkan hal-hal yang baik. Yang benar. Bukan hanya baik saja, tapi benar. Kita gak akan ngatur. Kita pasti akan, kalau salah, pasti akan ngomong. Pak, keliru loh Pak, kalau begitu lebih baik begini. Tapi coba timbang sendiri, jika lo Bapak mau seperti itu terus, nanti rumah tangganya akan seperti ini. Gereja tidak pernah ngatur-ngatur. Kita tahu posisi kita, kita sadar di sana. Di posisi itu kita ngerti. Kita ini hanya tempat penggembalaan yang menggembalakan, memberi makan domba yang sakit. Kita balut, yang terluka, yang terhilang kita bawa pulang. Itu adalah fungsi gereja. Kita tahu, kita tidak mau ngatur-ngatur hidup orang, ngapain. Kalau Tuhan tidak percayakan sama kita, ya sudah. Kalau ada orang yang sudah kita rangkul, orang itu memutuskan untuk pergi, ya sudah. Kita tidak bisa do nothing, tidak bisa ngapa-ngapain. Setiap orang punya keputusannya masing-masing, dan gereja itu cuma hanya bisa mendoakan dan mengasihi mereka. Anda harus mengerti ini, gereja tidak pernah maksa-maksa. Kita selalu mengasihi mereka. Kalau kita bergereja gak punya visi, repot. Ada apa dikit, sudah gak tahu kemana. Ada apa sedikit, sudah gak ngerti. Ada apa sedikit, sudah malas ke gereja. Kalau Anda punya visi, sekalipun orang mau nyinyirin kita, kita akan terus maju bersama-sama. Amin. Miliki visi, jangan nebeng sana-sini doang. Tangkap visinya, adopsi itu. Aku mau mengadopsi visi, aku mau ada di gereja ini. Gak cuma sembarangan, aku mau terlibat lebih dalam, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau bertumbuh imannya, aku mau semakin kenal Tuhan, aku mau semakin dewasa rohani. Gitu loh. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Harus punya visi, kalau gak ada visi jadi liar kita, di bergereja pun sama. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Start from vision. Visi kalau masih disimpan di dalam hati, gak muncul apa-apa. Tapi kalau visi sudah dideklarkan, baru muncul sesuatu. Aku mau begini, langsung ada tantangan di sana, tantangan di sini, ada ini, ada itu. Waktu Nehemia sendiri dengan beberapa orang, dia keliling-keliling, ngapain sih kesini, ngapain sih? Gak ngerti. Dia gak ngomong ke siapa-siapa. Dia cuma ajak, ayo tak ajak, kemana? Muter-muter. Pintu gerbang ini, pintu gerbang air ini, pintu gerbang ini, pintu gerbang itu. Ngapain sih? Ngapain? Bayangan, ngapain? Repot-repot. Ngapain kelilingi tembok Yerusalem begini? Ngapain ada sesuatu? Tapi yang bersama-sama dengan dia, orang gak pernah tanya, diam. Ngikutin aja. Waktu disampaikan, visinya, semuanya bilang, kami siap Pak. Wus, keren, kami siap. Tapi muncullah ada tiga orang yang bernama Sanbalat, Tobia, dan Gesyon. Nah inilah tiga musuh visi yang akan saya sampaikan hari ini. Tiga musuh visi ini kita harus tahu.
Waktu kita mau terlibat di dalamnya, kita mau masuk, mau bangun bareng-bareng, muncullah tiga orang ini. Tiga musuh visi ini. Yang pertama adalah Sanbalat. Sanbalat itu artinya apa sih? Enemy of the secret. Sorry. Enemy in the secret. Musuh dalam selimut. Sanbalat itu artinya adalah musuh di dalam selimut. Atau sin of begotten. Atau dosa yang dihasilkan. Musuh dari visi itu adalah ada hal-hal yang mungkin kita pernah lakukan di masa lalu yang belum kita selesaikan. Atau ada orang-orang yang di sekitar kita, the enemy of the secret, kita gak tahu, tapi orang-orang itu melemahkan. Melemahkan kita. Sama seperti ini. Si Sanbalat ini, dia orang yang sukanya berkata negatif. Pasti ada orang-orang di sekitar kita gitu. Orang-orang yang berkata negatif, ngapain gereja-gereja, ngapain fishing, ngapain ini. Nah itu adalah Sanbalatnya. Orang yang suka mencari kesalahan dari semua. Suka menusuk dari belakang. Dan berkata itu tidak akan berhasil. Kamu ngapain gak akan berhasil? Enggak, sudahlah. Nah itu adalah Sanbalat. Atau ada orang yang berkata, aku tuh udah coba, kamu gak mungkin bisa gak? Aku aja gak bisa kok, kamu kok bisa? Enggak. Aku udah coba berkali-kali, bertahun-tahun aku diusaha ini. Kamu gak mungkin berhasil, apalagi di situasi pandemi gini. Gak usah mimpi banyak lah, kita jalankan aja lah. Nah itu adalah Sanbalat. Itu adalah Sanbalat, enemy in the secret. Musuh yang gak kelihatan. Ayo kalau kita sudah tangkap visi dari Tuhan, kerjakan apa yang Tuhan taruh di hatimu. Amin. Sanbalat itu adalah orang yang begitu. Sanbalat ada orang yang, gak bisa lah, aku udah coba berkali-kali jadi realistik gitu loh. Jadi orang-orang yang realistik. Jangan cuma idealisnya tinggi, harus jadi orang yang realistik. Loh saya ini jadi waktunya apa? Ini saya deg-degan. Jangan-jangan saya sama ketemu anak-anak Pro-M. Ketemu dengan anak-anak Pro-M, penggembalaan Pro-M, saya ngomong, hei anak-anak Pro-M, kalian ini tingkat idealisnya tinggi-tinggi. Jadilah orang yang realistik. Waduh, saya Sanbalat ini. Saya mikir, waduh Sanbalat nih sejadinya nih. Waktu mikir gitu. No. Kamu ini gembala yang sedang mimpin dia. Ada tuduhan di situ, saya bilang, Tuhan, apakah saya gitu? Enggak. Tapi ada orang-orang yang tipe-tipe seperti itu. Waktu saya ketemu sama anak Pro-M, ayo, Pro-M ini harus lebih banyak berkontribusi. Jangan cuma hanya ngomong planning-nya A, B, C, D, bagus banget idealismenya. Wah ini. Tapi waktu mempraktekannya, saya gak bisa, maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya gak ikut deh, thank you deh, tapi idenya bagus kok, jalan aja. Ada orang seperti itu. Saya berdoa sungguh-sungguh, supaya Anda bisa mengenali orang-orang di sekitar kita. Pasti ada musuh dari visi yang pertama Sanbalat. Enemy in secret. Tuhan ngomong demikian di Mazmur yang pertama ayat yang Mazmur pertama ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan berkata demikian, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tuhan sedang ngomongin kita, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama dikatakan demikian, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum kita membuat segala sesuatu itu berhasil, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tentu ya, yang gak layu daunnya, gitu, berbuah pada musimnya, apa saja berbuat yang berhasil, ada step satunya dulu. Berbahagialah orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri, dikatakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan ngomongi gitu, sudah gak usah dengarkan orang-orang demikian. Lihat hidup dan buahnya. Apakah dia dicinta Tuhan atau enggak?
Saat teduhnya bagaimana? Ininya bagaimana? Itunya bagaimana? Kita harus takar di sana. Seringkali kita lihatnya orang-orangnya tuh hebat-hebat. Wah, intelektual begini-gini. Kepintaran. Jadi orang cuma pintar tok biasa. Hikmat aja asalnya dari Tuhan. Ngapain kita sombong? Gak perlu kita sombong. Hikmat aja dari Tuhan. Tuntunan tuh dari Tuhan. Jadi kalau pandai aja jangan sombong. Oh, didengarkan gini-gini. Carilah orang yang takut akan Tuhan. Karena disanalah tersimpan segala hikmat. Tersimpan di sana segala hikmat dan kebajikan di sana. Orang yang takut akan Tuhan. Kita perlu mencari orang seperti itu. Tapi tiga musuh visi ini, yang pertama adalah Sanbalat, orang yang demikian. Ada orang yang demikian, dilemahkan. So, Nehemia dengarkan. Ini. Orang, tiga orang ini ngomong sama Nehemia. Kok kamu mau ngelawan raja? Padahal si rajanya saja sudah memberikan permit. Tapi orang kayak gini sudah dijelaskan raja begini. Masih diomongin, kok kamu mau berkhianat sama raja? Lucu ya, sudah ada bukti-buktinya, tetap masih mau disangkalin saja. Oh my goodness, saya berdoa. Tuhan, aku berdoa. Waktu kami berjumpa dengan ini, si Sanbalat, kalau ada orang-orang Sanbalat, biarkan hati kami bisa tetap berpegang pada visi. Kalau kita ada orang-orang, jadi orang-orang yang kayak rasanya, aku ini kok Sanbalat ya? Bertobatlah. Nangkep visi. Gak usah duduk kanan-kiri. Tangkap aja visinya. Aku mau kembali ke sini. Jalankan itu. Lihat Tuhan akan pakai hidup kita dengan cara yang luar biasa. Dengan cara-cara yang kita gak pernah sadar. Dan ngerti tiba-tiba ada muncul ini, muncul itu. Kok bisa ya begini? Tangkap aja visinya. Tuhan paling rindu sudah nunggu. Ngapain kamu begitu? Ayo, yuk, ikut, yuk, ayo. Aku akan berkati kamu. Aku akan begini, aku akan begitu rasanya. Udah gregetan. Ayo GMS Jogja, ayo, go. Saya tahu Tuhan Yesus di atas sana tuh ngomong, ayo GMS Jogja, ayo. Ayo nangkep visinya, ayo kerjakan bersama-sama, come on. Kita yang masih, ya, okelah. Wah, mal dulu yuk, jalan yuk. Ini dulu yuk, masih repot dengan urusan kita sendiri. Come on, hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk mendengarkan panggilannya. Jadilah seorang revivalist and the builders. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya belum dengar kata amin. Puji Tuhan. Paling lega kalau dengar gitu. Bukan nampak-nampak, kalau amin itu sepakat. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita pun dipakai Tuhan. Semuanya. Musuh yang kedua. Musuh yang pertama dulu. Kadang-kadang ada hal-hal yang masa lalu yang mengikat kita. Ada yang orang-orang gak ngerti. Kita perlu bereskan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, waktu mau jalan kepada visi, tiba-tiba langsung dihantui dengan perasaan-perasaan bersalah. Gak bisalah kamu lakukan itu. Lihat loh, kamu hidup yang dulu belum pernah dibereskan. Lagi mau jalan lagi, mau jalan gitu, kembali lagi. Paling mentok segini ada apa, kebentur lagi, balik lagi. Ngapain lah? Misalnya di sini lah, di sini. Misalnya di sini. Ikatannya. Mau jalan kemana, belum dibereskan. Sudah jalan-jalan. Mentok-mentoknya di sini itu sudah maksimal talinya. Balik lagi ya ke sana lagi. Waduh, kok capek banget sendirian. Ngotot sudah ini lakukan segala sesuatu. Mentoknya di sini terus. Bereskan. Ada hal yang orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Kita perlu bereskan itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, Tuhan enggak bisa pakai kita lebih lagi. Selalu mentok di area itu aja. Selalu mentok gagal kalau di sana. Selalu mentok gagal kalau di sana. Dah kalau masalah uang pasti jatuh. Dah kalau masalah ini, kalau masalah hubungan dengan ini, pasti ujung-ujungnya adalah ngata-ngatain orang, fitnah orang. Kalau begini ujung-ujungnya pasti ini. Bereskan itu dulu. Gimana cara bereskan? Datang dan berkata sama Tuhan pertama, Tuhan ampuni aku mau lepas dari semuanya itu.
Anda diingatkan hari waktu saya ngomong begini, tiba-tiba ada Anda diingatkan sesuatu. Habis ini kita doa, minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku lakukan ini, lakukan itu. Aku menghina ini, aku begini. Berdoa bereskan. Setelah itu, ketemu dengan orangnya. Kalau Anda bisa tidak by phone, atau apapun, ngomong, sorry ya, begini-begini. Tapi ada hal-hal yang harus dibereskan di masa lalu, Anda harus nangkap itu. Kalau tidak itu kan jadi musuh kita yang gak kelihatan. Anda harus merdeka. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita pagi hari ini. Katakan amin. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya kita benar-benar gak cuma hanya dengar firman, udah gitu kayak gak. Tetapi Anda nangkep itu dan mengerjakan itu. Sins of begotten. Ini yang harus kita bereskan. Yang kedua adalah Tobia. Tobia artinya adalah God is good. Orang yang hanya tahu bahwa Tuhan itu baik. Nah ini repot lagi nih, orang-orang mau mengerjakan visi gak bisa. Yang pertama adalah orang-orang yang tadi belum beres masa lalunya, tiba-tiba dia mau mengerjakan visi. Pasti ada hati yang menghantui. Ada perasaan yang menghantui. Yang kedua adalah orang yang mau mengerjakan visi, tapi hanya cuma mengerti saja. Oh, aku tahu kok visi GMS. Gitu. Visi GMS adalah menjadi gereja seling, apostolik, dan profetik. Ya kan? Aku tahu. Tapi aku enggak mau nangkep itu. Bisa jadi. Itu adalah Tobia. Cuma God is so good. Visinya bagus. Gerejanya keren. PAW-nya hebat. Drummernya rocker abis. Gitu ya. Saya terinspirasi. Drummernya. Jadi, wah keren banget, gitu ya. Banyak ini semua, ada beberapa seniman di sini di GMS Jogja. Wah keren. Tapi cuma hanya God is good, cuma tahu itu doang. Gak mau terlibat lebih dalam. Kalau Anda nangkep visi GMS, Anda tahu visi gereja, Anda tahu bahwa Tuhan itu baik, masuklah di sana, ngalamilah Tuhan. Bukan hanya lihat orang diberkati, Anda berkat Tuhan itu baik, tapi Anda tidak pernah ngalami. Inilah si Tobia ini. Orang-orang yang cuma mengerti saja, gak mau terlibat lebih dalam. Orang-orang yang suam-suam. Kalau Anda tahu bahwa visi gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik, gak perlu didorong-dorong untuk CG. CG itu sudah ternyata haus. Aku mau dimuridkan. Gereja sel. Yang kehidupannya ada di dalam sel. Bukan sel penjara. Tapi sel, kelompok sel, connect group. Langsung hatinya nangkep di sana, aku mau di sini, aku mau di CG, aku mau Tuhan. Nangkep di sana, enggak usah siapa yang belum ikut CG, hubungi hotline yang ada. Saya cuma tahu doang, enggak ada yang hubungi. Jangan cuma jadi orang yang hanya ngerti saja, God is good. Si Tobia itu cuma gitu doang, taunya cuma God is good. Itulah si Tobia. Orang kayak gitu gak bisa ngerjain visi. Gak bisa masuk lebih dalam-dalam visi. Orang itu cuma suang-suang, cuma berdirinya gini doang. Cuma berdirinya cuma begitu aja, gak bisa lebih dalam sama Tuhan, gak bisa. Nangkep hati Tuhan gak bisa. Karena cuma taunya God is good. Lihat orang lain, oh God is good. Oh Tuhan bisa pakai ini ya. Oh si A. Oh dia jadi CKL ya. Kok bisa ya si B. Loh dia jadi coach. Orang kayak gitu jadi coach. Si ini orang gitu kok jadi TL. Si ini jadi CG pastornya. Hah? Ketua pengembalaan AUG dipegang orang kayak gini. Anda mau lihat fotonya Ayu dulu? Saya punya. Atau gembala GMS Jogja, orang yang model kayak gini. Modelnya kayak gini. Jadi gembala. Ah males lah gembala aja begitu. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan selalu melihat hati. Jangan pernah hakimi apa yang kelihatan. Tapi yang Anda tidak lihat, Anda lupakan itu. Setiap kami, setiap kita semua orang-orang dipilih Tuhan untuk mengerjakan visi. Kita enggak pernah cari jabatan dan posisi. Kita tahu dan kita ini sadar diri kok. Tapi tahukah ada Tobia
yang cuma hanya orang-orang yang cuma hanya God is good, cuma gitu doang. Gak mau terlibat lebih dalam. Mana mungkin kita mau dibangun hidup kita? Mana mungkin kita bisa dibangun? Jadi membangun hidup kita aja gak bisa. Bagaimana kita menjadi seorang revivalist? Gak bisa. Tangkap visinya dulu. Strong in vision. Jangan cuma lihat itu doang, terlibatlah lebih dalam. Tobia ini adalah orang yang seperti itu, cuma ngerti saja. Gak mau lebih dalam masuk ke dalam rencana Tuhan. Waktu dengar saya, waktu lihat satu, waktu saya neliti gini, saya, Tuhan, aku berdoa supaya di dalam GMS Jogja ini setiap orangnya gak hanya tahu God is good, tapi mereka ngomong di dalam hatinya, God is good all the time. Ada all the time, God is good. Kenapa bisa bilang gitu? Karena dia juga ngalami. Bukan hanya orang itu yang ngalami. Apa tahu mana yang baik, tahu mana yang ini. Dia ngomong, God is good. Ada sambungannya, all the time. And all the time, God is good. Kita jadi orang yang seperti itu adalah Tobia. Atau yang kedua, Tobia adalah orang yang suka mencari keuntungan. Orang yang suka mencari keuntungan. Dari gereja, dari apa. Tobia ini kalau ceritanya ngeri loh. Kalau di Nehemia yang ke pasal ke-13 terakhir itu. Bahkan barang-barangnya. Ini dia punya satu tempat sendiri di gereja. Di gereja. Kalau itu di bait sucinya itu punya satu tempat sendiri yang keren dan semuanya. Tapi Nehemia bilang, jijik banget, buangin semua aja nih. Barang-barangnya dia buang semua. Tobia adalah orang suka mengambil keuntungan. Di dalam rumah Tuhan aja suka ngambil keuntungan. Puji Tuhan, kayak kami di gereja Mor Sharon, kami dijagai demikian. Kalau kami gak beres di area keuangan, gak transparan di area keuangan, langsung hamba Tuhan yang besar itu, Pastor Philip, udik. Kenapa kamu melakukan ini? Kita dijagai, kita harus transparan di area keuangan. Semua GMS dan semua hamba-hamba Tuhannya, kami ngomong, kami adalah transparan. Makanya kami punya sistem keuangan di gereja Mor Sharon terpusat. Semuanya persembahan, perpuluhan, larinya ke gereja Mor Sharon pusat Surabaya semuanya. Dikelola oleh sana. Ini semuanya, kami ini transparan. Ada laporan keuangannya, ada ini semuanya. Kami ini bersih dengan uang. Ada perpuluhan naik pun kami gak yang bilang, wah gini, wah pendetanya jadi semakin kaya. Wih, pendetanya tambah gendut nih. Berarti perpuluhannya naik. Nih. Gak begitu. Ada perpuluhan naik atau tidak, tidak mempengaruhi apa yang kami dapatkan. Ada sukacita yang dari Tuhan. PK kami pun gak naik. Tak kasih tahu. Kita dijaga di sana. Tapi Tobia ini orang yang suka mengambil keuntungan dari gereja. Kita gak boleh begitu, Bapak Saudara. Pengennya cari sama Nehemia ngomong, ah gak bisa gini. Tapi masih ada di situ. Cuma cari ngambil keuntungan aja. Wah gak bisa ini, gak bisa, tapi cuma ngambil keuntungan. Oh my goodness Tuhan. Ini adalah Tobia. Tobia itu sederhana loh. Orang Farisi itu loh, Tobia. Tahu kebenaran tapi gak mau lakukan. Atau orang yang suam-suam. Gak bisa. Tobia cuma pintar ngomong doang. Gak mau lakukan. Saya berdoa hari ini waktu firman Tuhan disampaikan gini. Saya tahu menggelitik sekali. Tapi tahukah yang digelitik itu adalah setiap kita yang perlu berubah. Digelitik. Saya tahu firman ini pedes linga. Gak bagus firmannya. Jelek. Saya mau kasih tahu. Dimanapun, kapanpun Anda yang dengarkan firman ini. Jikalau Anda dengar firman ini dan Anda bilang begitu, berarti Anda harus berubah. Anda harus berubah. Jangan keraskan hati Anda. Lembutkan hati Anda. Aku mau terlibat lebih dalam. Musuh visi yang kedua adalah Tobia. Orang yang cuma tahu God is good. Hanya itu doang. Musuh visi yang ketiga adalah Geshem, orang Arab. Tadi saya gak jelaskan Tobia ini adalah pelayan. Saya gak akan ngomong itu dulu. Tapi ini aja. Langsung masuk ketiga. Geshem, orang Arab.
artinya adalah keangkuhan, kegagahan. Orang Arab ditulis di Alkitabnya orang Ibrani, orang Yahudi. Wuh, gagah sekali, gesiem, angkuh. Musuh ketiga dari visi adalah apa? Orang yang angkuh, punya pride lebih gede. Wah, gua begini suruh melayani, gak bisa lah. Aku begini, suruh melayani, gak bisa lah. Gak kenal aku. Aku ini siapa? Aku dikenal loh, semua ini banyak yang kenal. Gini. Kenapa aku suruh begini? Sibuk aku, sibuk. Itu adalah gesiem. Orang yang angkuh adalah orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Orang yang merasa gak pernah kurang. Orang yang merasa mampu melakukan segalanya. Itu adalah orang yang angkuh. Orang yang gak sadar keterbatasannya. Angkuh. Gak perlu cek-cek, gak perlu gereja-gerejaan. Ini lebih itu. Jangan bablas, jangan bablas. Direm dulu perkataannya. Kasih rem. Sudah gak usah arogan. Tuhan membenci orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Tolong direm dulu, jangan ngomong ini dan itu dulu. Please be quiet, rem. Lebih baik begini, lebih baik gitu, jangan. Kalau Anda marah, jangan berkata-kata. Baiklah Anda lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar, kata firman Tuhan. Jangan lakukan itu dulu. Stop dulu. Jangan ambil keputusan. Tapi Gesiem ini, orang Arab ini, angkuh, gak apa-apa. Lebih baik begini. Nah, waktu Anda begitu, yang begitu itulah keangkuhan Anda yang menghancurkan Anda sendiri. Banyak orang yang harus sadar demikian. Jangan angkuh. Siapapun kita, apapun jabatan kita, posisi kita, baik di rumah tangga, di perusahaan, di gereja, nehi-nehi. Kusi-kusi, kalau kau bilang, jangan angkuh. Sadar diri. Keangkuhan ini menghancurkan kita. Merasa lebih bisa, merasa lebih hebat, merasa orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu. Itu keliru. We must know this. Yesus pun dicobai. Yesus pun dicobai. Waktu Yesus berpuasa 40 hari, dia dicobai. Ayo, ubah roti jadi batu. Ubah batu jadi roti. Batu, coba ubah jadi roti. Ngomong, aku bisa loh. Hap. Jadi roti. Gak roti doang. Bisa jadi bakpao. Jadi macam-macam. Tuhan Yesus mau ngubahkan apa, bisa aja. Bisa ngomong, enggak. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus selalu ngomong demikian. Sekarang, naik ke sana. Hubungan. Jatuhkan dirimu ke bawah. Pasti malaikatnya akan menatang engkau. Ini orang angkuh ngomong, kamu perlu bukti. Ah, kamu gak mampu kan? Gak mampu pasti. Lompat coba kalau kamu benar anak Allah. Lompatlah coba. Ya. Orang yang angkuh gak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Gak bisa. Bahkan yang terakhir, akhirnya iblis ngomong, sembah aku, semua tak kasih. Orang yang angkuh merasa akan mendapatkan segalanya. Waktu dia sembah sesuatu, wah, sembah aku. Sorry Tuhan ngomong, enggak. Aku enggak sembah kamu, sembah Tuhan. Iblis pergi sendiri. Jangan miliki keangkuhan dalam diri kita. Merasa enggak perlu orang lain. Merasa enggak perlu ini. Wis urip-uripku dhewe. Dan hari-hari ini, karena situasi pandemi, sadar tidak sadar, setiap manusia mulai punya pikiran demikian. Gak apa-apa, yang penting gue aman, gue sehat sejahtera. Yang lain urusannya masing-masing, toh gue bukan Superman. Aku gak perlu orang lain, penting aku sendiri. Sudah, daripada ini, tak hidup sendiri. Isoman, isolasi mandiri, ini dan itu. Be careful, hati kita yang tahu. Jangan angkuh. Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jikalau Amsal 11
Ayat yang kedua dikatakan demikian. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jikalau keangkuhan tiba, pasti ada cemoohan. Tuh kan, orang itu begitu kan. Gak percaya sih kamu tak bilangi begini. Dicemoohin. Tuh kan, ini kan. Jangan suka mencemooh. Amsal 13 ayat 10 dikatakan demikian juga. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keangkuhan itu menimbulkan pertengkaran. Lalu bagaimana mau mengerjakan visi? Yang penting padu terus. Debat terus. TikTok terus. Merasa lebih pintar. Harusnya gini, harusnya begitu, harusnya begini. Pernah gak jalanin? Kok saya ngajarin anak-anak saya, gak usah jawab mami dulu, gak usah jawab daddy dulu. Kerjakan dulu. Anak saya pernah, anak yang kedua. Suruh nulis paling males, sekarang generasi sekarang typing soalnya. Tik, 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 ngetik. Suruh nulis. Dad, capek, dad. Megang HP jam-jaman. Gak sakit. Ngine terus loh. Jam-jaman. Suruh begini, 10 menit, belum ada 10 menit, capek dad, dipijiti tangannya, lucu ya, pegang HP lo bayangin, jam-jaman, suruh nulis gini, capek dad, dia gak tahu sih, capek banget gini, saya bilang, enggak, coba tulis, tulis 2 lembar ini dulu, waduh, nulis, dad, tapi gini, gak usah ngomong, tulis dulu, saya ngajari anak-anak saya, jangan ngomong dulu, kerjakan dulu, jangan maido bahasa saya. Maido itu apa? Maido itu adalah bahasa Korea. Gara-gara rambut begini, saya jadi apal bahasa Korea. Jangan maido dulu, gak usah protes dulu. Kerjakan aja dulu. Kerjakan dulu. Sama ngomong ya, saya tahu karena anak-anak ya, saya bisa ngikutin lah. Iya, tulis gitu sampai kamu ngomong gitu nanti, kalau kamu sudah selesai, kamu nanti bisa main game sama Dedi ya, kita mabar bareng-bareng. Tenang lo ya, Dad, nulis, maminya ngeliatin aja. Jangan jawab dulu, kerjakan dulu. Waktunya selesai, udah selesai, Dad. Bisa kan? Iya, bisa. Capek enggak? Iya, capek. Lebih capek kamu megang handphone 2 jam. Keangkuhan itu loh. Membuat hati orang enggak pernah bisa diajar. Membuat hati orang enggak mau dengar nasihat. Merasa paling benar, merasa paling pintar. Kita ini gak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ada mau tuanya seberapa, ada mau mudanya seberapa. Saya ada di tengah-tengah sekarang. Mau tua, dikatakan tua, ketemu anak-anak, oke. Panggilnya sudah om. Saya bersyukur masih dipanggil kobul gitu. Itu kayak, di hati itu kayak, maknyes gitu, kobul. Ketemu anak oke, kalau ketemu anak oke ngomong, ya om, aduh jangan panggil om, panggil pester saja. Biar lebih berwibawa. Kami panggil om karena biar kelihatan wibawanya. Iya. Jangan angkuh. Seberapa kita hebat, seberapa kita tua, usia kita tua muda, kita semua perlu belajar di mana-mana. Amin. Hati yang angkuh ini loh, jauhkanlah daripadaku. Keangkuhan itu di 2 Korintus 11 ayat 20 dikatakan demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Orang yang angkuh itu selalu membangun kubu-kubu. Kubu-kubu. Ada benteng-benteng yang dibangun. Bentengnya yang dibangun apa? Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kalau kita kenal Allah kita tahu bahwa kita ini bukan orang yang gitu. Kita gak bisa segalanya, kita butuh Tuhan, kita butuh komunitas, kita butuh gereja, kita butuh orang-orang yang mementoring kita. Jangan angkuh. Tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu loh, keangkuhan itu harus ditaklukkan, keangkuhan itu harus dikalahkan. Jangan pernah kita mikirnya ke sana. Kita perlu sadar hari ini.
Bapak saudara, gak boleh jadi orang angkuh. Jauhkan itu daripada aku. Waktu angkuh langsung tawan, aku gak boleh gitu. Dan taklukkan pikiran kita. Saul, dia adalah seorang raja pertama Israel. Dengan ini saya selesai. Saul adalah raja pertama Israel. Dia raja yang angkuh. Dia merintah 40 tahun sama dengan raja-raja lain, 40 tahun. Raja pertama Israel. Tapi waktu lihat Daud diurapi. Waktu lihat Daud mengalahkan Goliat, dia bangga. Keren. Tapi waktu ada orang berkata, orang nyanyi-nyanyi, yeah, Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul sudah bangga. Oh, aku Saul, raja. Ya kan? Tapi Daud berlaksa-laksa, disanalah hatinya jadi sakit. Orang angkuh itu kan gak bisa lihat orang lain sukses, itu gak bisa. Keluarganya diberkati sendiri pun gak bisa. Itu orang angkuh. Ada orang dipuji aja, aku gak udah dipuji. Nah, itu keangkuhan, itu gak boleh kita punya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus ngerti ini keangkuhan. Saul itu loh demikian. Kalau kita lihat di 1 Samuel 31 endingnya gimana? Orang yang angkuh dia frustasi, dia bunuh diri. Orang yang angkuh ujungnya apa? Kebinasaan. Remember, tiga musuh visi ini. Remember, tiga musuh visi ini. Mari PAW bangkit, berdiri. Kita gak boleh ada di situ. Ada Tobia, ada Sanbalat. Ada Sanbalat. Enemy in secret. Ada Tobia. God is good. Suam-suam. Dan yang terakhir, ada Geshem, orang yang angkuh. Saya berdoa hari ini, biar kita bisa tangkap firman Tuhan ini. Orang angkuh gak mungkin bisa menyelesaikan rencana Tuhan. Orang yang angkuh, ujungnya kebinasaan. Mari kita tangkap ini. Kita berkata, Tuhan, aku mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Strong in vision. Be a revivalist and the builders. And I will build 300 churches with you. Aku mau ya Tuhan. Jadi seorang yang menangkap visimu, aku mau Tuhan. Benar-benar aku mau. Aku mau ngadopsi visi itu. Aku menjadi seorang revivalist. Orang-orang yang menangkap hati Tuhan. Dan orang yang terus membangun, bertumbuh dalam hidupku. The builders. Dan aku akan bangun 300 gereja bersama dengan engkau. Mari yang mau kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa hari ini. Kita bereskan hati kita kepada Tuhan.